Hebat. Maju. Mami. Tuh keren. Saya nggak ngajak kru nih om. Iya, malah enak kayak gini loh ya. Saya, nah, mereka pada sibuk semua. Jadi keren ya. Yang diliput adalah yang The Mac semua ini. Cari-cari ini nah. Ini persiapan The Mac Desember om ya. Desember? Nggih. Oke, Desember. Iya. Ini pernah juara di The Mac. Ini kayaknya nih. Ini ya? Tim putri ya. Bukan ya. Merah-merah. Beda-beda tipis sih pohonnya. Iya, ini kayaknya. Ini luar biasa ini. Iya, keren nih. Luar biasa. Selamat lanjut, Bi. Ya, om, terima kasih ya. Saya jalan-jalan. Semangat, ya. Luar biasa ini melesatnya. Jadi sambil menghibur diri, jalan-jalan sambil belajar. Betul, kita nggak perlu ketemu di Bali. Tapi The Mac harus ada lah. Ya, Ge. Terima kasih, Ge. Ya, monggo, stres. Salam buat teman-teman. Ge. Tuh, anting putri. Nomor 52, anting putri rata-rata nih, Depok. Mirten, 14 cm. Anting putri. Ada 10. Anting putri. Wah, keren banget. Serut, pohon serut 38 cm. Sancang size 40 cm. Rido Alfarisi, Bandar Lampung. Di sini teman-teman bisa mencari inspirasi untuk pot ya juga. Kayak pohon yang ada, kingkit, hirup kingkit, size 52. Wah, hirup kingkit. Jadi kita bisa ini om, memperhatikan pohon satu persatu. Iya, kalau kayak gini kita kan. Jadi sambil belajar. Terus bagaimana kita bisa detail tahu tentang pohon? Kalau nggak datang, kalau nggak mau. Karena tiap pamer tuh biasanya pasti ada muncul-muncul pohon-pohon yang baru. Nah, itu. Artinya pohon-pohon yang di luar dugaan kita keluar tuh keluar. Gitu. Jadi di sini dah pentingnya mencari inspirasi. Terutama juga dalam penempatan pot juga. Nah, ini terkadang ya. Ya, ini kan pohon banyak ini. Jadi setting-setting udah jelas. Iya. Pasti pohon tuh agak mirip-mirip dikit dong. Kan biasanya tuh. Nih kayak ini, ini anting putri nih. Ini sambil jalan dapat ilmu ya. Sure, iya. Lagi bareng master ini. Nah ini om. Yang pasti itu tangan kamera itu luar biasa. Tangan gitu ya. Karena yang di luar sana yang nggak bisa ngelihat kesini langsung itu. Iya, bisa menyaksikan langsung ya. Harusnya kita berarti banyak pahala ya, Bang. Iya, nih tuh. Pasti.
lanjut jalan-jalan lagi lah. Nggih, yeah, Om. Mumpung masih sepi. Oh. Kalau sudah nanti panas, sudah rame, malah kita males ya. Iya. Memang Kimang juga nih. Ini base 30 ya? Ada base 30 Kimang. Jusi Japri Jakarta. Nah, ini Longwood. Longwood, Mas. Keren. Anting Putri. So, ini Kupak Landak. Kupak Landak Kimang. Keren, teman-teman. Semoga terhibur ya. Kingkit size 40 cm yang punya Pak Nuryadi Purnta, Jakarta. Masan potnya, mejanya. Ini ketemu pohon-pohon daunnya hijau banget. Cemara Sargenti, size-nya 39 cm, medium. Nah, jadi masuk 10 besar. Nah, ini kesegaran pohon ini. Nah ya, muncul ya. Kelihatan banget. Warnanya cerah sekali. Iya, kayak kalau kita kayak baru bangun baru mandi itu seger kayak. Nah, dono perhatikan. Konsepnya dia sederhana tapi luar biasa. Nah, ini warnanya. Nah, ini mau lokasi luar biasa. Saya selalu jalan ditemani Mas Yono nih, ya Mas. Salam dulu Mas buat teman-teman. Salam semangat selalu buat The Max, selalu di hati ya nih. Nantikan di bulan Desember, jangan lupa siapkan pohonnya tuh. Nah, kita cek lagi. Ini anting putri. Jadi kemasan potnya dan mejanya dan kebusi pohonnya. Nah, ini inspirasi juga buat teman. Kadang-kadang kan pertama ada dek pemula, kadang ada pohon punya style seperti ini, gaya seperti ini, malah potnya tebal, ketebalan. Tapi ini cantik pas ya cantik. Potnya. Nih. Kita lihat akar dulu ya. Nah, ini. Selesai sekali potnya. Tuh. Jalan lagi ya. Ini Sancang khusus derajat Majalengka. Size 20 cm. Bisa ada di demek nih. Dan jalan lagi. Anting putri. Nah, ini anting putri nih. Size-nya 27 cm. Andre Pabrianto, Jakarta. Keren nih, Mas. Sandigi ini sering tampil. Kalau nggak salah ini demek pertama hadir pohon ini. Best 10 yo. Ini kok nggak berunduk ya? Daunnya kurang seger ya Mas. Dulu daunnya bagus sekali. Keren, hampir ini menjaga kesehatannya luar biasa. Sandigi, size 29 cm. Agi Erlangga, Cilegon. Salam. Mas Agi. Sehat selalu. Keren pohonnya. Simpohnya. Anting putri. Nah, ini rantingnya Mas G. Harus di apa ya, disemburkan dulu.
kalau ini pohonnya udah matang, cuma perantingnya ini, percabangnya udah oke ya. Perantingnya yang ya, anting putri. Size 30 cm, dia siap lau. Ya. Bougainville yang cantik tapi tidak tampil dengan bunga. Ini cascade, teman-teman. Jadi tidak mudah nih buat patah-patah begini nih. Nah ini buksus, dan juga buksus cantik begini ya. Nah ini 10 besar, Jose Best 10, buksus. Tuh dalamnya teman-teman perhatikan. Buksus. Ya, jalan lagi. Ini belum, Mas. Wah, ini pohon ini kok perasaan saya kenal pohon ini. Nah, ini Santigi. Pak Andreas ya. Punya size 29 cm. Nah. Ini luar biasa kesuburannya nih. Tinggal anu aja, Mas ya, mematangkan ya. Udah keren nih. Ini garapnya Mas Jono khusus lagi nih. Spesial nih. Dari bahan kan? Dari bahan. Perasaan bahannya di mana, Mas? Ini jempolan basuka. teman-teman ya. Karena masih apa? Mencari kematangan itu. Nah, tuh teman-teman matang. Belum begitu matang, yang penting berani tampil untuk partisipasi. Keren, luar biasa. Registrasinya Santigi size 29 cm. Andreas Sasianto, disebut Pak Andros, Bekasi. Terima kasih, saudaraku. Wah, ini anting putri nih. Nah, ini unik nih anting putrinya. Nyeleneh, Mas, kayak? No, nyeleneh nih. Beda tampil nih. Beda tampil satu ini. Tuh. Pemiliknya anting putri 30 cm Kusiono. Anting putri lagi. Anting putri Patian, Bandar Lampung 29 cm. Ini petarung-petarung gemek ke depan ini. Oh, akarnya. Iya, keren. Karakter tuanya lo dapat. Style-nya. Tampilannya. Masuk 15 besar. Ini Waru. Anting putri masuk 10 besar. Ini luar biasa. Sutejo Darmawan, Jakarta. Karakternya akarnya. Luar biasa pohon. Dikemas dengan pot tipis ya. Pohon. Luar biasa. Tuh, tampilan pohon masih banyak, teman-teman. Kita jalan-jalan masih tuh. Gas, semangat full.